Ni setelah nama dia ubi ke dia ubi ketuk. Ubi ketuk dah. Ubi ketuk. Ni ubi yang telah diparut dan sudah dicampur kelapa. Ubi rebus. Ubi rebus sudah dicampur dengan nyolah ataupun kelapa batok kelapa. Gula. Gula kelapa tu cukup rata. Lepas tu ni digoteng-gontel. Digoteng-gontel buat bolak-bolak begitu. Tu. Sebelum daripada itu, mana kita tengok seterusnya pani heh. Kita tu gontel-gontel. Lepas ni ada step kedua pula pani, ada step kedua kita akan ambil pula pani. Ni jadi gontel-gontel jadi bolak begitu. Ni dia. Orang panggil ubi ketuk. Tu dia. Ni apabila sudah siap gotel dah. Gotel buat bolak-bolak begini deh. Ni siap gotel ni. Lepas tu ni tepung, tepung beras deh. Tepung jemuh. Debu jemuh. Orang panggil kalau bahasa Kelantan kat debu jemuh. Debu jemuh, debu jemuh. Tepung jagung. Tepung jagung, masuk tepung jagung. Tepung jagung. Berapa tu? Lima kone sudu. Lima ataupun kone sudu deh. Lepas tu kunyit. Ni untuk dia nak gaul dengan hok ni lah deh. Untuk gaul dengan hok buat bolak-bolak sana lah tu. Hok kotel bolak ni. Tu dia deh. Gaul. Dia gaul-gaul kunyit. Ni orang panggil. Kau beri sana ni. Ubi ketuk. Ubi ketuk. Tak tahu. Amba pun tak biasa dengar. Amba pun tak biasa tengok ni kali pertama ni. Parok bini amba ni okey je tahulah ajak mari mana tak tahu ni bagi ketuk. Yang idea mari mana tak tahulah deh. Lepas tu masuk ke garam secukup rasalah deh sikit. Masuk garam. Gula. Gula. Masuk gula. Tu dia masuk gula deh. Lepas tu masuk masuk telur. Apa butir telur ni? Butir. Telur butir je. Telur butir. Tukar apa benda? Air kapur. Air kapur. Tu dia air kapur. Masukkan air kapur. Ni macam dia lembek juga lewat cair ni. Goreng pisang. Oh macam buat kapur goreng pisang juga rupa-rupanya. Oh begitu. Ni dia deh. Tu dia. Lepas tu kita kacar lah, kacar sehingga pekat lah. Sehingga dia jadi pekat. Sehingga jadi pekat. Siapa-siapa nak cuba boleh try lah deh. Dia macam-macam. Aduh. Ubi. Ubi ketuk. Kita tahunya ketuk-ketuk ni. Hak-haknya buluh tu. Hak letak balas lah. Ni ubi ketuk. Kita tahu juga ubatnya buluh atau orang duduk tani tu. Okey, tengok kepekatan dia. Tu dia deh. Ni untuk buat tepung dia nanti. Lepas tu, lepas buat tepung siap tepung ni, goreng ya dah. Maknanya ambil hak ni, hak ubi, hak kita gote-gote sat ni. Celup dia tu buat sepuluh goreng pisang juga. Sepuluh goreng pisang. Deh, tapi kita tengok. Lepas ni kita tengok lagu mana cara gori pula. Tak gori setara mana tu ubi hasil dia setara mana. Tu dia dah. Nanti tengok ada sambungan lagi pas ni. Tak kita tunggu tengok. Okey. Dah kalau kita tengok panas ke minyak. Biar betul-betul panas tengok tu. Makna biar betul-betul panas baru kita masuk ke ubi tadi. Ubi tadi ya. Kita inilah macam celup. Tu dia dah. Macam apa goreng pisang lah, goreng pisang. Gitu. Dah. Ni makan ni orang zaman dulu ni comollah ni diperbaharui lah. Maknanya kuih ubi ketuk. Ubi ketuk. Okey. Tu tengok. Masuk dalam kuali. Masuk dalam kuali. biar betul-betul masak, biar dia garing tak. Garing tepung, apa tu. Jadi sepuluh kat goreng pisang lah. Maknanya gitu. Tu dia. Tak perlu buat kau ajar kau ke pula. Okey nak. gitu deh. Tu dia masuk-masuk dalam
Masuk dalam kuali, dia kita goreng betul-betul. Betul-betul apabila masuk garing tepung ke apa, garing molek, dia garanguk. Lepas tu kita terang makan, keranguk pada dia. Taruh mana lepas ni. Dia suka goreng pisau lah. Hak ni, maknanya tepung ni atas kebijak sana eh tak? Makna kadang-kadang suka goreng pisau lah. Ada orang goreng tu tak garing, tidak garanguk pada dia. Dia goreng hak tak ranguk pun ada, ada hak ranguk pun tak. Tapi atas hak tu campur dia. Tapi ada juga tepung ni, tepung ni dia kadang-kadang tak ada rebuh-rebuh nyur ataupun kelapa lah. Tak, ada juga. Nak tu jadi lemak lagi, rebuh kelapa nyur lah. Kalau orang kecil, pasal luar kat kelapa, kita orang Kelantan ni, pakai nyur. Wah, nyur yang di mesin lah. Nyur macam apa puluk ke lah, puluk pagi ke apa tu ke. Gitu. Puluk apa, puluk ikan kering ke apa, nyur gitu lah. Mana buk capu nyur sikit. Ada juga orang bubuh. Tapi atas tu atas selera lah. Tengok hati dia tu. Tu pesi tak dia kenyai bubuh minyak. Okey, tengok kita tengok cara mana lepas ni. Okey, kita tengok. Tengok kalau kita tengok ubi apa kuih ubi ketuk kita sudah pun nampak merah. Dia boleh hakak dah tu. Boleh hakak. Okey, boleh hakak, tak ada masalah. Selesai dah tu. Masak dah. Dan kalau kita nak makan pun boleh makan selalu. Makna kalau kita apa rasa nak makan dengan colik pun tak ada masalah lah. Nak makan dengan apa dia, penyicoh. Penyicoh ataupun colik lah. Gitulah dia. Selamat mencubalah. Selamat mencuba dan selamat menjamu selera. Terima kasih. Pakak-pakak follow. Pakak-pakak follow lah. Apa channel YouTube amba. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat itu. Semoga berjaya, insyaAllah. Assalamualaikum. Bila siap sudah dihidai dah. Sudah dihidai, kita terah rasa dulu tahu mana. Bismillahirrahmanirrahim. Tepung dia ranguk. Dia kalau kita nak ayat macam mana, lagu mana? Sedap lah, sedap. Makna ada itu ke apa. Tengok. Selamat mencuba.